Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Babi Amri dan Art Channel, guys. Di konten video ini saya mau mencari keberadaan situs Gua Langkop, guys, yang berada di Kampung Tapos, Desa Mulia Harja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Untuk lebih jelasnya, guys, ikuti terus video saya sampai habis, guys. Jangan di skip. Jika ada iklan, jangan skip, guys. Itulah pendapatan saya. Mohon dukungannya, guys. Jangan segan-segan like, guys. Ya, karena mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian, guys. Semua oke. Okay? Kita lanjut, guys. Explore Gua Langkop. Ngiring tumaras, Pak. Biasa ka Gua Langkop ka dieu? Biasa aja ditu. Oh, nuju dicor paling ditu. Atur. Ieu naon kampung naon namina? Cokang. Kampung Tapos. Oh, Lampung ka Langkop Tapos ieu kampung Cokang. Berarti jalur artena lewat Cokang ya. Air nu tadi nu pertama na jalur naon? Bisa itu kayak lewat namanya kayak gini. Oh, mun atur naon, Pak? Berarti dicor sana. Itu lewat naon itu tadi jalannya apa namanya? Jati. Jati ya, jalan Jati. Jadi ini lewat Cokang ya. Cokang ini. Cicongang. Cicongang. Satu non, Pak. Oke, guys, saya akan sudah jelaskan sedikit tentang Gua Langkop, guys. Ini Gua Langkop ini terletak di Kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Situs Gua Langkop merupakan temuan arkeolog yang sudah terletak pada suaka peninggalan sejarah dan purbakala Serang, sehingga situs ini telah dilindungi, dipelihara dan dibina menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1993 dan telah masuk dalam daftar inventaris dari berbagai benda cagar budaya yang dilindungi, guys. Keberadaan situs secara keseluruhan terdiri dari 1 batuan menhir, 2 batuan berundak masing-masing mempunyai 4 teras, 3 gua yang berdinding batu sebanyak 2 buah, 4 batu kubur garis miring batu altar. Menhir sebagai pelambang batu tegak mempunyai fungsi sebagai tempat upacara pemujaan. Maka dengan demikian adanya bukti bahwa Gua Langkop adalah sebuah warisan dari kondisi lama yang masih hidup pada masa kebudayaan prasejarah. Jika mungkin dapat dikatakan sejaman dengan masa megalitikum muda atau zaman batu muda, guys. Nah, demikian, guys, untuk singkatnya ya sejarah tentang Gua Langkop. Untuk lebih jelasnya kita langsung investigasi, guys. Kita langsung ke lokasinya, guys, ya. Nah, ini saya masih tengah dalam perjalanan, guys, menuju Gua Langkop. Nah, ternyata memang untuk ke Gua Langkop itu ada 2 jalur, guys. Bisa via atau lewat Kebun Jati, bisa juga lewat jalur alternatif ini yang saya tadi dapat info, guys, ya. Yang jalur satu itu tengah dicor, guys, ya. Daerah ini merupakan daerah yang letaknya berada di lereng Gunung Salak, guys, ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat langsung ya ke lokasi. Mudah-mudahan di sana ada orang yang bisa saya tanya-tanya, guys. Oke, guys, sebelum lanjut nonton video saya, guys, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, kemudian di like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, guys. Oke, selamat mengikuti, guys.
Bukan, Pak. Hai, jalan bensin, Pak. Oh, alhamdulillah itu. Upami ka gua langkop ka tebi kene. Oh, atuh. Tali ditu ditutup jalannya. Heeh. Saliter lah. Sebar atas 15,5. Sini luhur belok kiri asuk ke Gang Letik. Ke Gang Letik. Pas anu ngantosan teh Pak Jaja sana. Heeh, Pak Jaja. Saliter eta? Heeh, saliter. Kang, punten nyandak artisnya Kang di dieu Kang. Nu kaduana. Abdi ieu ieu kagok muka. Ieu nu kadua? Mohon coba aya teh di dinya. Aya 210.000-an hiji, 25.000-an dua. Untuk kadu pertama ngalit. Ya, iya tuh. Mun. Ayana di kiri di kanan, Kang? Di kiri. Kiri. Kayak pelang lagi ya. Mun. Neng, punten ngirim parkir ke kedapnya, Neng. Pak, ngirim parkir ke kedap badai ke Pak Jaja. Kakak dia paling dia nya, Pak. Oh iya. Oh, mohon. Kak gua langkop.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Saya sekarang tengah berada di salah satu situs yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu situs Gua Langkob guys. Ini letaknya berada di Tapos guys, di kaki Gunung Salak ya. Nah ini situs ini merupakan, Gua Langkob ini adalah cagar budaya guys, peninggalan apa namanya, yang memang harus dijaga, dilestarikan. Saya lihat ini guys, ini bentuknya batu ya. Ini ada pohon di sini. Ini pohon-pohon. Tapi saya nggak ada yang nunggunya guys, jadi saya tidak bisa tanya-tanya. Oke guys, saya akan turun kembali guys. Review situs Gua Langkob guys. Ini juga ada petilasan di sini guys, di bawah. Nah, kalau situsnya di atas guys, Gua Langkobnya. Nah ini sepertinya digunakan untuk ziarah juga guys. Nah ini ada apa, atau makom ya, atau patilasan Syekh Syahadat Sakti ya, Raden Prabu Sakti Mbah Jagakarsa Raden Purba Kawasa. Oke guys, ini berada di Tapos. Oke guys, demikian review saya Gua Langkob guys. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai salah satu apa namanya, belajar sejarah ya, yang berkaitan dengan apa namanya, cagar budaya guys, diantaranya situs Gua Langkob yang ada di Tapos Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan guys konten video ini bermanfaat guys. Silahkan di subscribe, like, comment dan share jika kalian support ya channel saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak punten Pak. Punten. Ya saya Pak ngevlog Pak. Atur nuwun Pak. Cuacanya sejuk ya, dingin banget ya di sini guys. Oke. Pak punten. Kada iya ngarit Pak. Kada kawan ya. Mana Pak? Arek tekan sudah. Itu yang mau ngambil rumput guys. Namanya itu sundung ya. Oh nggak salah. Oh, ini banyak sekali guys. Tuh, bunga durian berbunga. Ini pohon pala guys nih. Kalau Ciapus memang pusatnya ya. Ini manggis, melinjo banyak banget ya. Tuh ada menteng juga ya. Ini pohon pisang.
Salam semangat guys. Oke. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.